Hello adik-adik. Selamat kembali lagi ke rancangan Mari Bercerita. Hari ini adalah hari istimewa buat anda semua yang berada di Darjah 4. Kerana buku yang kita akan teliti bersama ialah buku yang ada pelbagai watak haiwan-haiwan yang boleh berkata-kata. Siapa kat sini penggemar haiwan kat dalam hutan? Ha, tentunya buku kita hari ini akan menceriakan hari anda. Buku The Jungle Book oleh Rudyard Kipling. Sebuah cerita klasik diterbitkan sejak tahun 1894. Lama kan? Saya pun belum lahir lagi. Adik-adik kat luar sana yang minat dengan seni lukisan akan rasa teruja kerana buku ini disampaikan dalam bentuk novel grafik. Mari kita membaca. Hello. Pernah tak adik-adik terfikir tentang peranan kita dalam satu hubungan? Contohnya, hubungan sesama kawan-kawan atau di dalam family kita sendiri. Sebagai seorang kakak, abang, adik atau ibu bapa, tentunya ada tanggungjawab berlainan dekat rumah, kan? Bagaimana pula dengan haiwan-haiwan di dalam hutan? Adakah haiwan juga ada peranan mereka dalam kehidupan secara bermasyarakat seperti keluarga dan masyarakat kita? Hal ini ialah tema utama yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi, mari kita baca dan lihat daripada novel grafik kita. Mowgli's Brothers. Cerita Jungle Book bermula dengan Tabaqui, seekor serigala yang menemui bayi. Dia ada sebut, "Who goes there? Show yourself." It's a man cub. Mereka terkejut melihat Mowgli. Seorang kanak-kanak manusia berada dalam hutan seorang diri. Mowgli menceritakan bahawa dia sedang menyelamatkan diri daripada serangan Shere Khan sehingga dia masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba, Shere Khan muncul di dengan bunyi yang menakutkan. "Give me the man cub. My hunt isn't finished." Wakil-wakil serigala mencelah dan melindungi kawasan buruan mereka dengan berkata, "This is our hunting ground, evil one. You will leave right now." Kata wakil-wakil serigala pula apabila mereka menghalau Shere Khan dan mengingatkannya tentang hukum alam. Pada perjumpaan antara wakil ahli rimba di dalam hutan di Council Rock, Akila meminta pendapat ahli rimba yang lain sama ada mereka patut menerima Mowgli untuk tinggal di hutan bersama mereka. Balu si beruang Bye Balu adalah yang pertama untuk bersuara dengan berkata, "I've always taught your cubs the laws of the jungle. I think I could teach a man cub the same laws. Let him stay." Kemudian, Bagheera menjadi yang kedua untuk menerima Mowgli tinggal di hutan bersama mereka. Bagheera juga bersetuju dengan Balu. Seperti di buku surat 13. "I agree with Balu. Let the man cub stay." Dalam bab kedua novel grafik ini, ia menggambarkan bahawa beberapa tahun telah berlalu dan kini Mowgli sudah menjadi remaja yang kuat. Balu pula, dia mendidik Mowgli dan adik-beradik serigala yang lain tentang undang-undang rimba. Ditulis dalam buku seperti di dalam buku surat 15. Balu taught Mowgli and his wolf brothers the laws of the jungle. But Balu wanted him to learn more. So, he taught Mowgli the laws and customs of all the jungle folk. All but one. Di halaman 24, ibu serigala menyatakan kerisauannya terhadap dendam Shere Khan terhadap Mowgli. "I worry for you, Mowgli. Shere Khan still wants to kill you." Bagheera menasihati Mowgli untuk mencari bunga merah dari perkampungan manusia. Bunga merah itu mampu mengacam Shere Khan daripada mendekati Mowgli. Walaupun Mowgli membantah idea untuk mencari kampung manusia, Bagheera memujuk Mowgli di muka surat 27 dengan berkata, "I know, Mowgli, but you must go.
It's the only way to save your life. Bagheera mengingatkan Mowgli bahawa mencari kampung manusia itulah satu-satunya cara untuk selamatkan dirinya. Mowgli akhirnya meninggalkan hutan dan menghampiri kampung manusia. Di sana, dia ternampak seorang perempuan memegang sesuatu yang berbau seperti bunga merah yang diperlukan. Tetapi Mowgli patah balik masuk ke dalam hutan. Malam itu, Mowgli terdengar kecohan di Council Rock yang mempersoalkan kehadiran Mowgli. Perbincangan Shere Khan, Akela dan serigala yang lain membuatkan Mowgli naik angin. Pada muka surat 31, dia berkata, "Does Shere Khan lead you now? You dogs? Is a human all I am to you? Who says I'm not a member of this pack?" kata Mowgli dengan nada dan muka yang sangat marah. Mowgli menangis dan dia membawa diri jauh berjalan ke kampung manusia. Bab seterusnya, Tiger, Tiger. Orang-orang kampung melihat Mowgli dengan aneh. Salah seorang daripada mereka bernama Mesua. Dia menyangka Mowgli adalah anaknya Natu yang diserang harimau. Mesua menjaga Mowgli seperti anaknya sendiri. Mowgli tried to fit in and play with the other village children. Ini dalam surat 36. Mowgli cuba untuk berkawan dan meluangkan masa dengan manusia lain. Tapi dia tak boleh menyesuaikan diri sepenuhnya. Orang-orang kampung menghantar Mowgli untuk menggembala kerbau di padang. Suatu hari, dia terjumpa dengan kawan-kawan serigala. Mereka merindui Mowgli dan mencarinya untuk menyampaikan berita tentang Shere Khan, mengetahui tempat tinggalnya dan masih mahu jadikan Mowgli sebagai mangsanya. Tak lama selepas itu, Shere Khan muncul untuk serangan hendap terhadap Mowgli sewaktu dia membawa kerbau keluar. Kerbau berlari mengepung Shere Khan dan memijaknya. When it was over, Shere Khan lay trampled dead. Akhirnya, Shere Khan tewas. Mowgli terus menyiat kulit harimau itu. Salah seorang daripada orang kampung itu melihat keadaan itu tanpa memahami apa yang berlaku. Dia terus balik ke kawasan kampung dan menyebarkan kabar angin tentang Mowgli. Sewaktu Mowgli balik ke kampung itu, orang kampung mula membenci Mowgli dan menghalau dia daripada kampung dengan membaling batu ke arahnya. Mowgli berlari dengan kulit harimau itu sehingga keluar dari kampung manusia itu dan tanpa disedari dia pulang kepada hutan rindu dan bersatu dengan kawan-kawannya akhirnya. Bab seterusnya, Red Dog. Sekarang, Mowgli sudah hidup bertahun-tahun dalam hutan rimba. Pelbagai perkara dan pengemaraan telah berlaku sejak Mowgli kembali ke hutan rimba. Tiba-tiba, seekor serigala bernama Won Tola muncul dengan keadaan badannya yang parah, dipenuhi kesan cakaran. Won Tola bersuara di muka surat 48. "I was attacked by dogs, the hairy-footed red dogs." Dia diserang oleh sepasukan anjing dogs yang juga dikenali sebagai anjing merah. Keputusan Mowgli di Council Rock ialah untuk menyerang dan berlawan dengan anjing dogs itu. Mowgli menunggu waktu yang sesuai keesokan pagi. Dia ternampak lebih daripada 200 dogs bergerak secara berkumpulan. Mowgli menjerit sekuat hati dari atas pokok, "Run home, red dogs, if you want to live!" Anjing-anjing dogs mengejar Mowgli. Mowgli melompat dari satu curam bukit ke curam yang seterusnya sambil menjatuhkan batu-batu atas sarang koloni lebah. Pasukan anjing dogs mengejarnya pula dari belakang dengan laju. Mowgli pula terjun ke dalam sungai meninggalkan anjing-anjing dogs yang diserbu oleh lebah. Walaupun ramai daripada pihak dogs mati diserang lebah, masih ada segelintir yang selamat dan masih mengejar Mowgli melalui arus sungai. Akhirnya, pertempuran bersambung antara anjing dogs dan Mowgli kali ini dibantu oleh buak serigala juga. Setelah perlawanan reda, dalam buku tertulis, Mowgli followed his brother and found Akela lying by the river. The old wolf was terribly hurt. Akela berterima kasih kepada Mowgli kerana menyelamatkan puak serigala. Itulah dia, kisah yang penuh aksi dan penuh emosi daripada The Jungle Book. Jangan pergi mana-mana tahu sebab bila kita kembali nanti, kita akan melalui game show yang istimewa. K
Selamat kembali dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Nadia Akilah. Hari ini kita akan menerokai buku berjudul The Jungle Book. Siapa dah tengok filem ni? Best kan? Korang suka tak? Saya suka sangat. Okey, buku ini untuk rakan-rakan kita yang berada di darjah 4. Jadi sekarang, mari kita cabar minda kita sikit dengan ejaan dan makna perkataan-perkataan dari buku ini. Perkataan pertama, chief, yang bermaksud ketua pasukan. Macam mana ejaan dia? Adakah C-H-I-F atau C-H-I-E-F? Betul! C-H-I-E-F. Maksud ataupun contoh ayat adalah the chief of the jungle called all the animals for a meeting by the pond. Okey, perkataan kedua. Hunt, yang bermaksud memburu, aktiviti mencari dan mengejar haiwan lain di dalam hutan sebagai sumber makanan. Macam mana kita nak eja dia? Adakah H-A-N-T atau H-U-N-T? Betul! Hunt, H-U-N-T. Contoh ayat, Bagheera taught Mowgli how to hunt with a knife. Perkataan seterusnya, regret, yang bermaksud kesal ataupun sedih terhadap sesuatu tindakan terdahulu. Macam mana kita nak eja regret? Adakah R-E-G-R-E-T atau R-I-G-R-E-T? Betul! R-E-G-R-E-T! Contoh ayat. Shere Khan did not feel any regret when breaking the law of the jungle by killing humans. Perkataan seterusnya. Customs. Adik-adik pernah dengar tak perkataan ini? Customs bermaksud suatu adat atau tradisi turun-temurun. Macam mana kita nak eja customs? Adakah C-A-S-T-O-M-S atau C-U-S-T-O-M-S? Betul! Syabas adik-adik! Itulah ejaan customs. Contoh ayat. Baloo taught Mowgli the law and customs of all the jungle people except the monkeys. Perkataan seterusnya, younger. Ha, macam saya kan? Bermaksud sifat yang lebih muda. Younger berasal dari perkataan young yang bermaksud muda seperti adik-adik semua. Macam mana kita nak eja younger? Adakah Y-A-N-G-E-R atau Y-O-U-N-G-E-R? Betul! Bijak sekali! Syabas! Makin laju adik-adik semua. Contoh ayat. My younger brother and I like to go jungle trekking. Perkataan seterusnya. Power, yang bermaksud sesuatu kuasa yang luar dari yang biasa. Adik-adik mesti selalu gunakan ayat ni kan? Macam mana kita nak eja perkataan power ni? Adakah P-A-W-E-R atau P-O-W-E-R? Syabas! Adik-adik memang power. Macam itulah eja power. Contoh ayat. It is said that humans have the power of controlling the red flower. Baiklah. Ini adalah perkataan yang terakhir. Adik-adik pernah dengar tak perkataan fearsome yang bermaksud sesuatu yang ditakuti atau digeruni? Fearsome berasal daripada perkataan asal fear yang bermaksud ketakutan. Macam mana kita nak eja perkataan ini? Adakah F-I-E-R-S-O-M-E atau F-E-A-R-S-O-M-E? Susah sikit kan? Kadang-kadang saya pun tersasul. Jawapan dia? Betul! Syabas adik-adik. Contoh ayat. The villagers stayed inside their homes, hiding from the fearsome tiger. Macam mana? Boleh tak anda semua eja perkataan-perkataan tadi? Tak apa kalau masih belum fasih, tak apa. Terus mencuba. Jangan putus asa, okey? Kita berehat seketika. Selamat kembali ke Mari Bercerita bersama saya, Nadia. Hari ini kita sedang membaca The Jungle Book, buku Komsas Darjah 4. Mari kita teliti watak-watak penting yang menggerakkan cerita The Jungle Book ini. Jika adik-adik buka ke muka surat 4, terdapat senarai nama dan gambaran watak-watak yang penting, kan? Mowgli merupakan anak lelaki manusia yang telah membesar bersama alam.
ibu bapanya telah menjadi mangsa kepada Shere Khan sewaktu dia kecil. Sejak peristiwa itu, dia membesar dengan keluarga Serigala Akila bersama adik-beradik serigala yang lain. Walaupun kelihatan lain daripada ahli rimba yang lain, dia memahami kehidupan di dalam hutan yang penuh keindahan dan juga bahaya. Dia berani menghadapi dan menempuhi segala cabaran kehidupan bersama pertolongan daripada sahabatnya si beruang Balu, si harimau kumbang Bagheera dan juga si ular Ka. Watak utama, watak protagonis ni adalah watak yang paling penting dalam apa-apa cerita pun. Mowgli. Mowgli merupakan anak lelaki manusia yang telah membesar bersama alam. Ibu bapa dia telah menjadi mangsa kepada Shere Khan sewaktu dia masih seorang anak kecil. Sejak peristiwa itu, dia membesar dengan keluarga barunya iaitu puak serigala bersama adik-beradik serigala yang lain. Dia juga berani. Saya suka ciri-ciri ini. Dia berani menghadapi dan menempuhi segala cabaran kehidupan bersama pertolongan daripada sahabatnya si beruang Balu, si harimau kumbang Bagheera dan juga si ular Ka. Dia juga bersifat ingin tahu dan juga cepat belajar. Maknanya dia pintar, kan? Mowgli juga bersifat jujur kepada emosinya. Seperti marah terhadap Shere Khan ataupun kecewa dengan adik-beradik serigala yang lain. Jadi, Mowgli juga adalah seorang yang jujur. Emosinya juga jelas terlihat apabila dia turut bersedih selepas Akila meninggal dunia. Perwatakan Mowgli yang berhak dikagumi ialah setia kepada janjinya terhadap puak serigala sehingga sanggup menggadai nyawa dalam pertarungan di hutan rimba. Begitu banyak sekali ciri-ciri positif watak Mowgli. Watak seterusnya, watak sokongan antagonis iaitu Shere Khan. Watak harimau yang tidak menghormati hukum alam atau undang-undang rimba. Shere Khan dia memburu mengikut naluri dan gerak hati sahaja sehingga sanggup melanggar sempadan perburuan yang sudah ditetapkan oleh alam. Dia juga bersifat tidak berpuas hati dengan Mowgli kerana dia terselamat daripada serangannya terhadap keluarga manusia itu. Tidak berpuas hati maknanya dia ada ciri-ciri dengki. Sejak daripada hari Mowgli terselamat dan dibela oleh puak serigala, Shere Khan sentiasa merancang untuk membunuh Mowgli. Shere Khan mempunyai matlamat yang sangat jelas. Dia tidak cepat berputus asa kerana rancangannya untuk membunuh Mowgli itu mengambil masa yang sangat lama sehingga Mowgli yang kecil menjadi remaja. Maknanya, Shere Khan ini juga adalah seorang yang kejam. Watak seterusnya, Bagheera dan Balu. Peranan mereka dalam cerita ini adalah seperti ayah angkat yang ingin melindungi Mowgli. Mereka bersifat penyayang dan inklusif dan sentiasa berpihak kepada Mowgli apabila terdapat perbalahan di dalam hutan. Apabila kita belajar tentang watak-watak haiwan ini dalam cerita The Jungle Book, mungkin kita akan lupa mereka semuanya berupa haiwan, kan? Ini kerana setiap watak direka sebagai simbol perwatakan manusia yang sebenar. Sekarang, masa untuk jeng-jeng-jeng! Soalan misteri kita! Bagaimana Mowgli mendapat namanya? Boleh jawab? Jawapannya adalah namanya diberikan oleh Akila dan diumumkan di Council Rock. Soalan seterusnya. Siapakah yang bersetuju untuk membela Mowgli sewaktu di Council Rock? Siapa boleh jawab? Okey. Jawapannya adalah Balu dan Bagheera menyuarakan pendapat masing-masing kepada Akila dan sekaligus membenarkan Mowgli terus tinggal di hutan rimba. Soalan seterusnya. Saya pula yang nervous. Ceng-ceng! Bagaimanakah Bagheera mengajar Mowgli untuk berburu sedangkan manusia sepertinya tiada gigi atau cakar yang tajam? Ini mesti semua adik-adik boleh jawab, kan? Awal-awal dia dah cakap dalam buku ni. Jawapannya, Bagheera yang mengajar Mowgli berburu dengan pisau. Syabas adik-adik. Soalan seterusnya. Apa yang dipelajari oleh Mowgli daripada Balu? Siapa boleh jawab? Jawapannya, Balu mengajar Mowgli tentang
hukum-hukum alam rimba dan juga adat semua binatang dalam hutan. Kecuali tentang monyet. Bagus, adik-adik. Soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan oleh Mowgli bila dia sebut that was a dog's death? Apabila kematian Shere Khan? Cepat, siapa boleh jawab? Cepat! Jawapannya, peribahasa-bahasa Inggeris itu bermaksud kematian yang teruk dan tidak bermakna. Takutkan maksud peribahasa itu? Soalan seterusnya. Ta-da! Apa yang dimaksudkan dengan red flower yang Mowgli harus cari dekat kampung? Ini penting ni, semua mesti dah ada jawapan kan? Jawapannya, red flower yang dijumpai oleh Mowgli rupanya api. Tahniah adik-adik kerana masih berada bersama dengan saya. Sekarang kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Soalannya adalah, adakah Mowgli akan pulang ke kampung manusia dan hidup bersama orang kampung? Jeng, jeng, jeng. Siapa boleh jawab? Walaupun Akila berkata kepada Mowgli, "You will drive yourself out." Yang bermaksud Mowgli akan membawa dirinya keluar dengan sendiri. Mungkin ada satu kebenaran dekat situ. Tetapi Mowgli terus tetap dengan pendiriannya untuk hidup di hutan selagi mana dia mampu. Saya suka betul dengan kisah Jungle Book ni. Saya harap adik-adik pun sama suka macam mana saya suka. Wah, nampaknya kita sudah tiba di penghujung rancangan Mari Bercerita ini. Saya harap apa yang kita bincang tadi tentang buku The Jungle Book dari Rudyard Kipling dapat membantu anda memahami cerita itu dengan lebih mendalam lagi. Semoga setiap watak yang kita jumpa membawa pengajaran yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita juga. Ingat, teruskan membaca supaya ia dapat mewarnai imajinasi anda. Manalah tahu kan, kalau satu hari nanti adik-adik pula boleh kongsikan cerita adik-adik pula. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.